kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Dan di segmen terakhir pada malam ni kita akan bersama kita bersama dengan Najwa Latif. Najwa Latif. Waalaikumsalam. Hai, lama tak jumpa. Ha, nampak jumpa. Makin kurus, makin kurus, mature. Makin matang lah muka. Makin relevan. Saja nak guna perkataan yang gempak. Nanti okay. Ni tak kena sebenarnya, je. Sebenarnya Najwa berada di sini pada malam ni untuk mempromosikan lagu baru dia, apa dia? Yes, satu hari nanti tengah hangat sekarang ni. Tapi sekarang ni single terbaru dia satu. Sebab apa dulu? Sebab dulu kosong. Nanti hari next dia naik satu, next year dua. Tahun tu tiga. Eh, mana tahu, memang betul. Ya? Yeah. Tahun depan insyaAllah dua. Saya boleh baca fikiran orang. Kau tengah fikir pasal seorang lelaki berbulu dada tapi... Okey, mungkin okay. Sedikit tentang satu. Ha, ciptaan. Okay. Lagu satu ni hasil kerjasama Wawa dengan kakak Wawa, Ika Latif. Okay. Lagu ni menceritakan tentang dia memperingatkan kita sebenarnya tak salah untuk kita beri peluang pada seseorang yang pernah buat silap dalam hidup dia. Betul. So that dia boleh improve diri dia jadi satu versi yang lebih baik. Ni patut cerita dalam lagu nombor dua. Lagu nombor dua, tapi lagu nombor dua dia ada pihak ketiga. Dia kena rahsia. Tak, lagu ni yang untuk kita maafkan ex-ex kita semua. So, dia bukanlah pada ex. Berubah pula muka, apa hal? Tak adalah. Okey, sama. Dia bukanlah untuk cinta saja, dia boleh kepada kawan-kawan, boleh pada keluargaan juga. Dia boleh macam-macam lah, boleh relatekan dengan semua benda. Even diri sendiri pun boleh juga. Diri sendiri lah. Betul, diri kita sendiri selalu buat salah. Aku maafkan aku diri aku. Aku maafkan orang lain buat apa. Okey. Okey, sebenarnya kita ada parody. Parody meletup minggu ini. Parody Najwa. Weh, kita kena tengok ni. Mari kita tengok bersama-sama parody meletup minggu ini. Roll it. Wow. Terbaik Ajihan. Najwa dah risau dah. Dia nanti tak lama buka braces muka macam kau. Aduh, risau orang tu. Tapi Cihan ni semua benda dia boleh buat. Semua benda dia boleh buat. Aduh. Aku pun boleh tengok tadi, ingat Ustazah Nur Baqiyah. Ah, benda boleh buat. You pun dia boleh buat. Najwa boleh buat. Tinggal kau je. Aku kalau dia buat, menangis aku. Kalau dia boleh jadi aku menangis. Okey, okay. Kita terus sambung. Okey, setakat ni, music video satu dah pun ada dekat YouTube. Ya, betul. Dah... 300,000. Sekarang ni dah baru lebih kurang sebulan, dah ada 300,000 viewers. Alhamdulillah. Baru sebulan. Alhamdulillah. Best saja dia penyanyi ni nak upload apa-apa video terus. Kan? Boleh jadi million views. Okay. Tapi itulah, you punya konsep macam very easy kan? Macam senang, macam belon-belon sikit. Yelah, kenapa nak complicate? Kita more to kehidupan lah. Kita nak semua orang boleh rasa apa yang kita cuba sampaikan dalam lagu. Tapi sebenarnya tu adalah juga trademark Najwa daripada awal lagi. Betul. Dia tak complicated sangat macam video klip orang lain macam ibu terjun dalam air, keluar kat atas bangunan. Macam nak macam Azamah terjun bangunan. Alah, janganlah cakap Azamah. Kau nak cakap Azamah sebenarnya. Tak, aku tak masukkan dia. Okey, macam Najwa sendiri kan, bermula dari YouTube dan sekarang perancangan Najwa untuk kerjaya seni. Sampai ke mana sebenarnya? Your goals? Okey, macam sekarang ni Wawa tak ada letak apa-apa sebenarnya macam goal ataupun titik untuk apa macam mana Wawa nak dalam industri ni. Cuma Wawa akan teruskan berkarya bersama dengan kakak selagi lagu-lagu kami masih boleh diterima. Kita macam sedikit sebanyak kita kena tengok juga penerimaan orang terhadap lagu-lagu kita. Lah. Okey, thank you so much Najwa. Kita akan bersama dengan Najwa untuk lagu satu. Yes. Tapi sebelum tu kita nak promo Nabil. Kita ada Pusat Perubatan Universiti Malaysia PPUM. Kuala Lumpur akan menganjurkan sebuah larian amal pada hari Ahad 29 November di Universiti Malaya bersempena dengan bulan November, bulan kesedaran kanser prostat. Okay, para pelari akan bermula di pekarangan Dewan Tengku Chancellor Universiti Malaya seawal jam 7.30 pagi. Okey, saksikan Ceria All Star menampilkan bakat ceria luar biasa sebab boleh. Lebih pada 20 aksi unik dan tersendiri bertanding. 27 November, setiap Jumaat, 9 malam, Astro Ceria 611 dan juga 135. Dan drama Tuan Anas Mikael. Yeah, Tuan Anas Mikael. 25 November ni, hari Rabu. Bersiaran pada jam 10 malam hingga 12 tengah malam. Okey. Yes. Ada lagi satu. Saksikan mimbar akhir pencetus ummah 2015 pada 26 November hari Kamis 9.30 malam bersiaran secara langsung di SOS 106 dan Maya 135. Okey. Terima kasih banyak. So much, guys. Semua terima kasih banyak penonton-penonton di studio. Minta maaf kalau ada kesilapan kekasaran bahasa.
Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum, selamat malam.